bisa. Alhamdulillah sekarang lagi sibuk syuting. Terus nah, yang kencang dikit terang. Syuting aja sih, syuting pagi-pagi itu sama teman-teman LIDA 2020 yang masih belum bisa melanjutkan kompetisinya karena pandemi ini. Jadi syutinglah kegiatan mereka sehari-hari. Banyak kegiatan juga yang ditunda atau dibatalkan? Iya, banyak banget, apalagi off air terus on air. On air kita diliburkan dulu, terus kalau off air memang sengaja untuk dibatalkan karena menyangkut keramaian kan, itu nggak boleh dulu apalagi di masa PSBB sekarang, jadi off air dibatalkan. Kangen manggung nggak? Banget, kangen banget sama manggung, terus sapa-sapa sama penonton-penonton, terus sama orang-orang yang nonton. Untuk mengobati rasa kangennya seperti apa mungkin di rumah? Kalau di rumah, Rara biasanya lihat video-video sebelum-sebelumnya yang Rara pernah off air ataupun on air ataupun kompetisi, jadi sering Rara tonton. Terus juga sering latihan-latihan nyanyi juga sih, biasanya terus ngapal-ngapalin lagu. Hikmahnya apa mungkin buat Rara dari kondisi ini, mungkin ada sisi positifnya? Hikmahnya banyak sih, sisi positifnya di masa pandemi ini mungkin kita bisa lebih dekat dengan keluarga, mungkin yang sibuk sama keadaan di luar. Terus apa lagi ya, udara sih, polusi jadi lebih terminimalisir, terus lebih bisa mendekatkan diri kepada Tuhan kayaknya, karena kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah semoga COVID ini bisa segera diangkat dari muka bumi biar kita bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Lebih produktif nggak Rara, mungkin ngerjain apa, bikin apa gitu? Oh, alhamdulillah Rara lagi bikin project cover-cover lagu gitu. Terus alhamdulillah juga sekarang lagi proses untuk rilis single lagu ketiga. Single barunya sih masih belum bisa dibilang karena masih ada beberapa hal yang harus dirubah dan nggak tetap. Jadi nanti kalau udah fix lagunya itu, terus juga konsepnya begitu, nanti bakal Rara bilang. Kitaan Rara sendiri? Enggak, kitaan pokoknya dari label. Kalau cover-cover lagu siapa biasanya? Cover-cover sih Rara lebih cover-cover lagu-lagu yang artisnya satu manajemen sama Rara biar lebih mudah untuk cover. Tapi enggak buat bisnis juga sih, cuma buat seru-seruan aja, mengisi kekosongan pas Rara lagi enggak ada kerjaan kayak gini. Selain dangdut, apa mungkin bisa mengcover atau ada keinginan? Oh, jadi Rara sih kalau cover lebih ke genre lain. Genre lain. Apa aja? Apa ya, rock, terus juga pop gitu sih. Karena di kondisi gini kan banyak yang mengeluhkan penghasilan berkurang, Rara pikiran jalan. Rara merasakan itu nggak? Ya terasa sih, merasakan lebih mendapatkan nafkah yang lebih sedikit daripada yang kemarin-kemarin. Tapi nggak apa-apa, orang-orang lain juga merasakan. Bahkan ada yang lebih susah lagi dibandingkan Rara, bahkan lebih susah lagi. Jadi ya tetap bersyukur sih dengan apa yang sudah Rara jalani dan kerjakan sekarang. Sudah mulai keluar rumah sejak kapan mungkin? Sebenarnya sih keluar rumah terus, karena kan setiap hari syuting, tapi syutingnya memang di asrama, jadi memang sekeliling gitu aja. Terus juga kita diamankan dengan pakaian sanitizer, terus juga sebelum masuk ke asrama itu disemprot gitu. biar walaupun kita nggak sakit, tapi kalau misalnya kita terpapar virus COVID itu nggak menular ke anak-anak yang lain. Kalau PSBB ini Rara sih kegiatannya normal aja ya, normal di asrama gitu. Yang nggak dilakukan sekarang adalah on air dan juga off air. Tapi kalau syuting sama anak-anak teman LIDA itu setiap hari. Itu ngapain aja kalau di asrama itu sama teman-teman? Biasa sih, main game, terus seru-seruan, terus juga kayak, jadi intinya tuh kayak kasih kabar ke fans-fans mereka kalau mereka tuh di situ seneng dan juga happy, terus juga baik-baik aja. Sampai kapan sih di asrama? Kamu udah selesai belum sih? Kalau LIDA 2020 ini belum selesai, tapi kalau aku sih udah. Karena guna sama Gunawan biasa komunikasi lewat telepon atau lewat apa kan? Kan dia lagi masih berkompetisi, ini maksudnya lagi kayak ini juga mungkin lewat telepon atau? Oh enggak, biasanya paling kan Rara kan tiap hari ke asrama, jadi mau nggak mau pasti ketemu sama dia. Tapi ya kayak biasa aja, maksudnya profesional aja gitu, nggak terlalu gimana gimana karena Rara juga nggak mau ganggu dia lagi kompetisi kan.
karena dia bawa nama provinsinya, takutnya nanti ketika ngobrol kan ada tokang enggak juga sih. Betul, jatuh hati nggak, Ra? Dukungan Ara seperti apa nih buat dia yang masih dia tuh apa ya, kalau lagi begadang tuh Rara suruh tidur, terus kalau lagi tuh Rara suruh makan, terus suruh latihan gitu. Kalau lagi ada latihan, kalau dia lagi latihan Rara nggak mau ngechat ataupun telepon, karena ya pasti dia bakal keganggu fokusnya. Itu sih sebenarnya.